Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita disuruh menghitung nikmatnya Allah satu persatu, maka tidak akan pernah mampu, karena yang sangat banyak nikmatnya Allah. Nikmat yang bisa kita nikmati, yang diberikan oleh Allah adalah nikmat setiap detik, hembusan, tarikan nafas, gratis Allah berikan untuk kita semuanya. Itu yang tidak bisa kita beli dengan materi. Masya Allah, luar biasa nikmatnya Allah yang satu ini. Keluar masuknya nafas setiap detik ini cuma-cuma Allah berikan untuk kita. Untuk apa Allah berikan nafas ini keluar masuk setiap detik? Menandakan bahwasanya kula panjenengan sedaya diparingi urip agar kita selalu ingat setiap detik kepada Allah. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal, yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, untuk apa kita dihidupkan di muka bumi ini atau di dunia ini? Untuk apa sebenarnya Allah menghidupkan kita semuanya? Dan yang ketiga, akan kemana kita pulang? Apakah kita mati bertemu sama Allah ataukah kita kesasar karena tingkah laku kita semuanya yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan agama, tuntunan agama Islam, Al-Quran dan hadis, dan juga menjalani kehidupan ini tidak semestinya. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dengan sempurna husnul khatimah, sehingga kita bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala bersama junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya mengajak kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita kembali kepada awal muawalnya, asal muasalnya kita, yakni manusia disuruh oleh Allah supaya ingat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sibuk dengan dunia, karena ad-dunya mata'ul gurur, dunia hanyalah menipu semata. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat saudara kita benar-benar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia, fitnah dajjal, mendapat tetesan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sampai dia yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, sahabat-sahabat dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali, menjelaskan apa artinya jamus kalimah sodo. Tadi di awal sudah dicuplik bahwasanya itu adalah saudara-saudara kita, peserta-peserta pengamal jamus kalimah sodo yang diijazahkan langsung oleh beliau-beliau dari Waliullah Mbah Sunan Kalijaga, turun-temurun kepada kiai-kiai, dan diijazahkan kepada saya, dan saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat saudaraku yang melihat tayangan di YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatnya panjenengan mengamalkan jamus kalimah soto ini, niatnya hanya satu, yakni muhasabah diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini luar biasanya jamus kalimah soto yang ketika kita mengupas lebih dalam di dalam tauhid, di dalam
kesufian, yakni ma'rifatullah, asyhadu Allah ananing ingsun, artinya ingsun adalah bukan saya, bukan aku, ingsun adalah isining ngurip kang ding susun. Asyhadu Allah ananing ingsun, ananing ambekan. Jadi adanya kulo, adanya Allah, yaitu adanya kulo panjenengan semuanya. Wa asyhadu Allah ananing urip, karena kulo dan panjenengan hidup, artinya kita mengakui bahwasanya dari mana kita berasal dan untuk apa hidup ini, akan kemana kita pulang. Jamus kalimah soldo ini adalah kunci daripada kunci apapun yang di sini menjadikan suatu kehidupan ini, bahwasanya jamus kalimah soldo adalah kunci segala-galanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak sekali dari sahabat-sahabat saudaraku yang belum paham untuk mengamalkan jamus kalimah soto, dan setelah mengamalkan nanti seperti apa. Jadi banyak yang sudah selesai mengamalkan tapi belum tahu tata caranya untuk mengetes, untuk tata caranya melaksanakan atau menggunakan. Jadi ilmu itu adalah isine lelakune menungso urip. Itu adalah ilmu. Ketika panjenengan melihat adanya ilmu syahadat ini, panjenengan mengamalkan, itu sudah dilakukan di dalam diri panjenengan dengan tata cara riyadhah dan mengamalkan. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Karena awal daripada awal panjenengan membaca dua kalimat syahadat, yakni adalah panjenengan orang Islam. Nomor dua, panjenengan mengamalkan jamus kalimah soto sudah menyatu di dalam diri panjenengan. Makanya tatkala sahabat-sahabat saudara-saudara kita peserta jamus kalimah soto yang sudah selesai mengamalkan riyadhah 41 hari mengalami suatu hal-hal yang di luar logika, adanya sesuatu yang masuk ke dalam diri, yang berjalan di dalam peredaran sandi-sandi tangan, yang berjalan di dalam seluruh badan ini, artinya energi ilahiyah, energi inti hawa murni, energi tunggal dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah masuk ke dalam jiwa raga panjenengan. Seolah-olah panjenengan mempunyai yang namanya tenaga dalam. Cuma panjenengan belum bisa menggunakannya. Kenapa kok belum bisa menggunakannya, Gus? Karena belum tahu tata caranya. Karena belum tahu cara menggunakannya. Maka untuk itu, ini panjenengan sudah selesai riyadhah 41 hari. Maka panjenengan masih ada tahap lagi agar kesempurnaan energi hawa murni yang masuk ke dalam diri Anda, yang masuk ke dalam seluruh sendi-sendi badan Anda itu bisa digunakan untuk tertolong, untuk kemaslahatan orang banyak. Nanti yang mau bersedia bergabung dengan Padepokan Cahaya Ning Jagat, selanjutnya agar panjenengan menguasai di dalam bidang kebatinan, yang artinya sudah dibuka dengan riyadhah 41 hari ini, panjenengan tahap kedua, monggo yang bersedia bergabung dengan Padepokan Cahaya Ning Jagat, agar saya dan panjenengan semuanya berbagi keilmuan, yang ilmu kasunyatan, ilmu kenyataan, langsung kita buktikan tanpa banyak cerita, tanpa banyak busa-basi, karena ilmunya adalah ilmu nyata, adalah ilmu hawa murni, ilmu tunggal, energi tunggal yang sudah diberikan oleh Allah melalui tirakat, melalui riyadhah, melalui zikrullah tadi. Hanya panjenengan belum tahu tata cara yang menggunakan. Jadi saya himbau kepada sahabat-sahabat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi yang niat serius ingin menjadi orang khairunas angfa'uhum linas, yaitu orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, ilmunya bisa digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan, orang yang dianiaya oleh bangsa-bangsa makhluk halus, orang yang dianiaya oleh orang-orang zalim, santet, sihir, gendam, dan sebagainya. Maka di sini akan saya bimbing ketika panjenengan bergabung dengan Padepokan Cahaya Ning Jagat. Terus bagaimana caranya bergabung dengan Padepokan panjenengan, Gus? Jadi tata caranya panjenengan
agar bisa bergabung dengan Padepokan Cahaya Jagat, maka panjenengan kirimkan biodata panjenengan di WA saya, yang WA saya nanti ada di bawah sini, beserta alamat saya berada di bawah sini. Kirimkan nama lengkap, alamat lengkap, usia panjenengan, terus nomor 2, niat hajat panjenengan apa. Kalau panjenengan niatnya saya ingin bergabung dengan padepokan panjenengan Gus, panjenengan tulis kepentingan panjenengan. Kalau panjenengan hanya ingin membuka, artinya supaya panjenengan bisa menggunakan itu, panjenengan tulis kepentingannya. Namun saya himbau lagi sekali lagi kepada sahabat-sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun panjenengan ingin bergabung dengan Padepokan Cahaya Jagat ataupun panjenengan ingin membuka ilmu jamu sekalimus soto agar bisa digunakan, ada mahar tertentu. Jadi mahar itu digunakan untuk berkembangnya padepokan, bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk kepentingan padepokan. Nomor 2, bagi sahabat-sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin berkunjung atau silaturahmi ke padepokan saya, silahkan, padepokan saya terbuka 24 jam. Alamatnya ada di bawah ini. Kalau memang ada kepentingan ingin langsung bertemu dan berkunjung ke padepokan, saya persilahkan. Agar apa? Keilmuan ini bisa dipertanggungjawabkan dan keilmuan ini bisa untuk kemaslahatan untuk umat semua. Artinya untuk semua umat, tidak memandang ras, agar ketika saudara-saudara kita teraniaya, saudara-saudara kita yang butuhkan pertolongan, kita yang non medis, kita bisa sigap tanggap untuk menolongnya. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh peserta pengamal jamu sekalimus soto, ketika panjenengan sudah selesai riyadhah 41 hari, sudah mengamalkan jamu sekalimus soto 41 hari, setelah melaksanakan tata cara yang sudah saya ijazahkan, panjenengan merasakan suatu energi masuk ke dalam diri Anda melalui ubun-ubun, lewat di dalam peredaran darah di tangan, dari kaki, dari punggung, artinya itu panjenengan sudah menyatunya energi inti hawa murni atau energi tunggal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun panjenengan belum bisa menggunakan karena kuncinya panjenengan belum punya dan tata caranya agar panjenengan menggunakan belum bisa. Kalau panjenengan bersedia, monggo silahkan bergabung dengan Padepokan Cahaya Ning Jagat. Mudah-mudahan niat baiknya panjenengan mengamalkan dan riyadhah ilmu jamu sekalimus soto dari Kanjeng Sunan Kalijaga ini hanya semata-mata berniat muhasabah diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan yang lain. Mudah-mudahan Allah ridha, Rasulullah mensyafaati, dan mudah-mudahan saya dan panjenengan jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadikan saudara di dunia sampai di yaumil kiamah, sehingga berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir Hasim Asri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila panjenengan kurang jelas dengan penjelasan saya, silahkan WA pribadi saya yang ada di bawah ini, nomor WA saya, langsung saya pribadi. Terima kasih banyak atas perhatian dan support doanya panjenengan semuanya. Insya Allah lain waktu bertemu kembali. Apabila yang saya sampaikan ini benar, hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya sampaikan ini banyak kekhilafan, itu murni dari Al-Fakir Hasim Asrori pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.